Cek. Gabut lo gua. Cek. Cek. Oi. Bangun gecer, gue itu gabut, gue itu ke rumah lu mau main. Kok tidur? Ngantuk. Ini jam 13.46, jam 1. Gila lo, masih tidur. Woi. Nah. Duh, bosan lagi ngapain ya gue? Aku cek dia aja ya. Oke. Jadi lah. Enggak sama yang cocok. Hidup itu harus mengambil pilihan. Apa? Okay. Typo. Ternyata cowok sih cowok ada oh, kalau kita
sih kak, mau pesan apa? Nunggu temen lagi nanti ya, pesennya nanti aja. Oke, okay, nanti panggil dia. Oke, makasih kak ya. Ya, siap. Jeset kemana? Maaf, belum kasih tahu Cer. Gue lupa, dia bisa gak ya datang? Jangan-jangan dia pace nih. Udah lama kan dia gak nongki kan kita. Iya, dia lama banget sosis juga. Tuh kan udah diangkat nih. Oh, diangkat. Halo, Jason. Jason. Lu lagi di mana? Lu lagi di jalan, gue sama Cherry lagi di tempat biasa nih, di kafe ya, biasa. Ikut dong, sini. Halo? Lu lagi, nah kita lagi di kafe biasa. Lu bisa gak kesini? Oh ya, bagus. Nanti. Jangan pancet. Cepet ya. Oke. Asik, ya. Bisa, lu itu juga mana nih? Temen gua. Bentar lagi datang sih kayaknya. Bentar lagi. Udah agak berubah ya kan kayak tempatnya. Kayaknya kita udah lama deh kan di ruangan ini. Iya. Biasa kita di depan kalau berdua. Wis privat ya, gila. Laga-laga orang kaya. Tapi emang sih ini kayak interiornya lebih sporty gitu ya. Hai. Lu dari mana? Ah, ada cara gua sibuk biasa. Alah, sibuk biasa. Sosialnya sibuk. Kan, waduh, itu kan gua ada cara apa? Itu loh, katanya dia mau kenalin temen barunya. Gimana? Enggak, teman. Rasain lo. Pokoknya gue bakal kenalin ke lu teman cowok satu. Itu dia seru banget tuh. Seneng gak lu dapet teman cowok? Ya. Ngumpul sama kita-kita. Biasanya dia kalau di jatuh ngumpul ada aja alasannya. Wih, dan ini. Hai. Hai. Halo. Ini Cherry, ini Ferdinand. Ini Jason, ini Ferdinand. Gila, kita udah lapis tuh, Wis. Lapan. Oke, Mas. Mas. Lu gak dari rumah? Iya. Sama, gue mau pesen aroma? Lu kayak biasa kan ya? Tapi minumnya green tea latte. Oh ya, gue lagi maaf, Mas. Saya pesennya spaghetti carbonara 2 sama dia, sama es krim manisnya 1. Aku pasta ya. Pastanya ada apa aja ya? Pastanya di sini ada fettuccine, lasagna sama macaroni. Oh, pasta macaroni deh satu. Oke. Okay. Minumnya orange juice. Kakak, saya ratatouille. Ratatouille. Minumnya green tea latte. Oh, okay. Saya ulangi pesanannya. Jadi green tea latte-nya 2. Pasta macaroni 1, ya. Orange juice 1. Okay. Makanya tadi apa kak? Spaghetti carbonara 2. Oh, carbonara 2, iya benar. Iya, ya. Itu lu kak ya? Iya, kasih mas. Lu high class juga lu maksudnya. Lu pernah aku sering kesini. Enggak sih, gue jarang kesini. Lu jarang kesini? Suka green tea juga, jarang gue dong suka green tea. Banyak, Cherry. Gue juga suka, cuman gue takut kadar gula tinggi aja. Gak sehat ya, istilahnya. Iya, sehat bener, pas. Elis, Elis. Bentar deh, gue ngomong apa? Baik, gue dulu. Oh, ini. Wih, pintar keluarnya sini, sayang. Sini, WC kan? Oh, mau ke WC? Hahaha. Aneh-aneh aja. Oh, udah lama lagi kita. Aduh, iya. Cer, betulnya gue juga bulat nih. Gue ke WC dulu ya. Oh, yaudah ya. Ya, sendirian ya. Sorry ya. Lu mau kemana sih dari tadi? Gue tuh ngomong sama lo. Ya ngomong-ngomong aja di belakang bisa di tempat tadi. Beda. Beda apa ya kan? Beda? Ini apa yang mau gue bilang ini bukan apa bukan orang harus tahu ini rahasia. Gue orang. Oh rahasia. Oke. Okay. Jadi kayaknya gue rasa gue jatuh cinta sama temen lo. Temen lo yang barusan lo kenalin, Cherry. Cherry? Iya. Oke. Jadi? Jadi? Lo merasa cocok kayaknya? Emang cocok banget sih, cocok. Gue ngeliat lo emang sama-sama tinggi ya, sama cocok emang karisma. Gue liat kalau orang itu karismanya emang dapet. Jadi?
gua kasih tau lu nih, gua berharap lu bisa bantuin gua deh. Deketin, os. Gampang. Cuma gua udah berpengalaman banget cobangin orang. Banyak yang jadi gua yang gampang. Lu bisa bergantung sama gua. Itu yang pasti, lu deketin dia slowly-slowly aja. Terus lu relax, tapi gak terlalu mengganggu. Lu deketin, tapi baliknya sama Ferdinand lah, mau sama siapa lagi? Lo kalau ada masalah, cerita aja ke gue bisa kok dengerin. Oke. Okay. Kenapa? Lo jangan bilang-bilang siapa-siapa. Yeah. Karena jujur aja, gue tuh suka sama Ferdinand. Oke. Okay. Dan gue tadi barusan tahu kalau misalnya Ferdinand tuh suka sama Cherry. Nah, sebenarnya gue juga udah tahu sih kalau lo sama Ferdinand, Cherry suka sama Cherry. Jadi gue nguping soalnya. Pasti tahu itu tuh kamu. Oh, oke. Okay. Nah, dari itu gue juga pengen jujur. Sebenarnya gue juga suka sama lo. Nah. Jadi ya gitu. Jadi gue sebenarnya suka juga sama lo. Tapi lu gitu mau enggak? Sebenarnya gue masih enggak bisa menerima sih. Gua masih kaget lo bilang kayak gitu, tapi sorry banget aja. Lo itu teman gue dari kecil, dan gue juga nggak bisa mandang lo sebagai cowok yang untuk jadi pelengkap hidup gue. Dan gue juga barusan masih agak baru sakit Roma. Hati kan ya. Jadi yaudah deh, tapi gue bakal nunggu kok sampai lo siap. Gue balik dulu ya. Bye. Bye.